Yeah, you got that. Agak mengeluh, bosan gitu terus gitu. Karena kan memang maunya dia bergerak terus. Iya, kadang-kadang jungkir balik, headstand gitu di rumah. Akhirnya, bapaknya, yaudah Nala mau main apa, yuk kita main bareng. Yaudah, TikTok. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Oke, pemirsa Next Up, kita punya lagi viral banget ya di dunia permedsosan ya. Kayaknya nih udah sebulan di rumah aja gara-gara virus corona, ternyata nggak bikin netizen sedunia maya ini termasuk juga kalangan selebriti jadi mati kutu atau jadi kayak kebingungan mau ngapain aja ya. Karena ada jurus jitu nih pemirsa buat hiburan kreatif untuk mengusir kebosanan dan juga kejenuhan saat di rumah aja. Nih selain TikTok, mereka tuh juga bermain Pass the Brush Challenge dan juga Pass the Mic Challenge. Video tantangan yang lagi happening banget di sosial media ya, karena semua orang tuh bikin gitu, aku doang yang kayak nggak main TikTok ya. Kira-kira seperti apa nih aksi mereka saat melakoni challenge tersebut, langsung aja kita lihat, ini dia. Lebih dari sebulan di rumah aja membuat banyak orang mulai merasakan kebosanan akut. Untuk mengusir hal itu, aplikasi TikTok jadi salah satu alternatif hiburan. Hal ini terlihat karena TikTok belakangan naik daun. Beberapa selebriti bahkan keranjingan ber-TikTok ria di masa pandemi corona ini. Keluarga Mona Ratuliu salah satunya. Indra Brasko suaminya bahkan nampak menikmati bermain TikTok bersama istri dan anaknya. Bisa sampai seminggu latihan lihat gerakan-gerakannya yang susah. Kalau TikTok kan tuh kan bukan cuma bergerak tapi ya sambil senang-senang juga sambil ketawa-ketawa. Iya, apalagi yang penting tuh bondingnya sih sama Nala gitu. Jadi kita sering ketawa-ketawa lah, sering yang Yonda ini salah nih, kayak gitu-gitu diulang lagi. Nah itu-itunya itu yang kita dapatin ya, dari TikTok ini ya. Bikin seru. Memang seru main TikTok dengan orang-orang tercinta. Selain ketawa bareng, aplikasi ini juga membuat orang bergerak bareng. Tidak heran, Nala Kania, putri ketiga Indra dan Mona, bisa menghilangkan kebosanannya dengan main TikTok. Bosan gitu terus gitu, karena kan memang maunya dia bergerak terus. Iya, kadang-kadang jungkir balik, headstand gitu di rumah. Akhirnya bapaknya ya udah Nala mau main apa, yuk kita main bareng. Ya udah TikTokan deh tuh mereka berdua. Jadi sebenarnya TikTokan awal itu ngajakin bundanya, karena bundanya kan lagi hamil gitu, nggak mungkin gitu tuh pernah sih ngikutin terus kontraksi mas. Di kehamilan minggu ke-33, Mona saat ini memang sudah tak bisa mengikuti keaktifan putrinya yang di atas rata-rata. Karena itulah, urusan mengikuti keinginan Nala diserahkan pada Indra. Dia cukup happy dengan TikTok dan dance, ya wes, aku ngikutin aja. Gak kayak gitu. Os dulu sih. Sebenarnya bapaknya juga doyan. Iya, lama-lama doyan. Kisah keluarga Mona Ratuliu dan Indra Brasko ini pun menginspirasi sejumlah keluarga untuk tidak gabut di masa pandemi. Paling tidak, ada aplikasi TikTok yang bisa menghilangkan kegabutan itu. Banyak
netizen yang bilang terhibur mbak lumayan kalau lihat Nala sama Yanda joget, katanya gitu. Ya udah akhirnya kalau misalnya mereka posting di TikTok, aku suka posting di Instagram aku gitu untuk bahan ketawa-ketawa orang-orang aja kan, bikin orang happy kan juga, kitanya juga happy. Tak cuma jadi sarana hiburan, terlebih di masa pandemi seperti sekarang. TikTok ternyata juga bisa jadi ajang menyalurkan kreativitas seseorang. Lihat saja bagaimana Indra dan Nala berkreasi. Atau lihat juga kreasi Inul Daratista dengan Adam Suseno, suaminya. Hiburan kreatif tidak cuma disuguhkan aplikasi TikTok. Beberapa hari belakangan, dunia sedang heboh dengan Patch the Brush Challenge, alias tantangan menjatuhkan kuas make up. Sejumlah selebriti seperti Aurelie Moremans dan ex-personil Cherry Bell ikut dalam challenge ini. Terinspirasi oleh Patch the Brush Challenge, sejumlah penyanyi dangdut pun membuat challenge yang diberi nama Patch the Mic Challenge. Dalam tantangan ini mereka saling oper mikrofon sebagai bentuk rasa kangen mereka untuk tampil di atas panggung. Gimana pemirsa, lumayan banget kan ya, ini benar-benar sangat menghibur dan juga kreatif banget ya. Itu gak gampang loh, latihannya aja sampai berminggu-minggu. Tapi emang pemirsa ya, setiap hari itu selalu ada aja yang baru dan juga ngehits dari dunia media sosial. Selain TikTok ya, ada Patch the Brush dan juga Patch the Mic Challenge yang ngehits banget. Emang jadi alternatif hiburan pengusir bosan dan jenuh saat di rumah aja. Kira-kira setelah lagi ada apa lagi ya?